Luna, ayo dimakan dulu nasinya tuh. Kenapa main handphone terus sih? Luna, benar kata papa. Ayo sarapan dulu. Nanti dulu main handphonenya ya. Iya, ma. Maaf ya, pa, ma. Soalnya tadi lagi seru chattingan sama Aldo. Semangat sayang, ayo semoga menang ya. Aldo, ayo. Ih, apaan sih, ganjen banget sama calon suami orang. Dih, gatel deh. Ayo, Aldo, semangat. Semangat, Aldo, sayangku. Harus menang kamu ya. Aduh, Kiki, kayaknya kamu udah lelah deh. Udah deh, ngalah aja. Aku yang bakal menang kok. Jangan sombong dong, kita nggak tahu hasil akhir gimana. Ya, kamu memang udah menang 3 kali, tapi kali ini kamu pasti kalah. Hahaha, kalah? Itu nggak ada di kamus hidup aku. Aduh. Apa? Hanya satu tangan? Gila si Aldo nih, skillnya memang juara banget. Wih, keren banget sahib gue. Ayo dong, menang dong, menang. Oke, dalam hitungan ketiga tidak bangun, berarti lawannya kalah. 1, 2, 3. Aldo Wirajaya menang melawan Ricky. Yeay, menang lagi. Aldo, pas gue, aku keren banget, kamu menang. Aldo, kamu menang. Aduh, calon suami gue. Aldo, Aldo, sohib gue, akhirnya menang lu dong. Ya Aldo. Aldo, ya ampun, bikin hatiku terdegup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen harap berkumpul di ruangan saya segera. Saya tunggu di ruangan ya. Karena ada hal penting yang akan saya sampaikan kepada para dosen hari ini. Tolong segera datang ke ruangan saya.
Baik, terima kasih karena kalian sudah datang segera. Saya mendengar kabar yang tak enak sekali bagi telinga saya. Ada mahasiswa yang hamil di kampus ini. Benarkah itu? Siapa, Pak? Kami sama sekali tidak tahu kabar ini, Pak. Dan kami tidak tahu ada mahasiswa yang hamil di kampus ini, Pak. Jangan-jangan itu hanya gosip yang beredar, Pak. Saya pikir itu bukan hanya gosip, tapi memang realitanya seperti itu. Kok bisa sih ada mahasiswa yang buat aib di kampus ini? Bikin malu saya saja. Pak, menurut Bapak siapa ya? Aku nggak tahu soalnya. Baru tahu ini ada kabar mahasiswa yang hamil. Lah, kalau kamu nggak tahu ya apalagi saya, Bu. Saya juga nggak tahu, Bu, tentang berita ini. Saya mau sebelum pensi perpisahan, dia harus di DO dari kampus ini. Dan jangan buat dia lulus. Baru kali ini saya bertemu dengan mahasiswa yang bikin aib kampus ini. Jika kabar ini sampai beredar keluar, kampus saya bisa hancur dibuat dia. Kalau pertandingan boxing sudah selesai, tolong panggilkan Ado ke sini ya, Bu. Saya mau tanya ke Aldo soal ini, dia pasti tahu kabar ini. Karena sampai sekarang saya juga belum tahu siapa orangnya. Bikin kepala saya sakit saja. Ih, lebay amat sih, baru menang 3 kali. Tahu tuh, udah merasa paling jago aja si Aldo nih. Ih, norak. Eits, kelihatannya ada yang iri nih dari kubu sebelah. Waduh, ada hawa-hawa panas nih. Ada yang panas nih timnya kalah. Kasih kipas ya, Den. Ih, norak lu gembel. Siapa juga yang kepanasan? Dih. Aduh, kamu keren banget tadi. Sini deh, cuy. Keren, gila. Kamu keren banget tadi, Aldo. Aduh, aku jadi deg-deg ser tahu lihat kamu tadi. Selamat ya, udah menang. Iya, congratulations ya buat kamu Aldo, si keren aku, si ganteng aku. Selamat Aldo udah menang. Congratulations Aldo, kamu kalau udah boxing tuh emang jago banget tau, keren. Selamat ya sekali lagi. Iya, makasih ya guys. Si Aldo ini tadi tengoknya ada tunangannya di sini, bisa-bisanya ada caper ke cewek lain. Is Aldo. Kayak mana tuh Lun? Kita gaskan aja sekarang. Biar tahu dia, biar nggak usah kegatalan ya sama mantan itu. Nggak usah lah, weh, suka-suka dia aja lah. Udah malas aku ngurusin dia, suka-suka dia aja lah hidup kayak mana. Aldo, lu ngapain sih? Lu gak sadar ya diperhatiin sama Luna? Itu tunangan lu, merhatiin lu dari tadi. Bisa gawat lu doh, marah besar Luna kayaknya. Mampus gue, kelepasan gue saking senengnya. Aduh, Luna pasti marah banget nih, apalagi ke Semi. Wadidaw, mampus lu doh. Habis ini Luna minta putus, minta batalin tunangan. Terus gue langsung nyalip deh ke hati Luna. Terus gue rebut Luna jadi istri gue. Mampus lu dong. Bisa diem gak lu, ha? Aduh. Sakit lu dong. Gila lu ya ngelempar kaleng ke muka gue. Sakit tau. Suruh siapa lu gatel jadi pelakor, dasar. Ih, ngeselin banget sih Aldo. Bukannya aku didatengi, malah didiemin terus. Awas lu ya, aku bakal balas dendam. Apa? Pareto udah tahu tentang Semi hamil? Wah, gawat nih. Bisa-bisa acara wisudanya tertunda kalau gini jadinya. Permisi Pak, saya mau antar dokumen ke Bapak. Ini dokumennya Pak.
kebetulan ada Aldo masuk kemari. Kamu tahu kan, Do, tentang masalah kampus ini? Mahasiswa yang hamil tapi belum nikah. Bikin rusak nama kampus aja. Tunjukkan ke saya siapa orangnya. Saya mau DO dia dari sini. Waduh, gimana ya? Maaf sebelumnya, Pak. Untuk berita itu tidak benar adanya, Pak, ya. Itu hanya rumor yang dibuat-buat untuk menjatuhkan sebelah pihak saja, Pak. Dan maaf sekali lagi, Pak. Saran saya, kita tidak usah membesarkan masalah yang tidak tahu benar atau tidaknya. Lalu, kabar itu? Tidak mungkin saya mendapat kabar yang tidak benar, Du. Jangan kamu tutup-tutupi. Kamu harus terbuka sama saya, biar saya tahu siapa orangnya. Tolong, Du, kali ini jujur sama saya, Du. Saya bisa menjamin, Pak Rektor, itu hanya rumor yang dibuat untuk menunda acara wisuda kita, Pak. Karena sebentar lagi kita kan akan menyelenggarakan acara wisuda. Benar kata Aldo, Pak. Karena sejauh ini, kita para dosen juga tidak tahu tentang kabar ini. Sungguh kami sangat terkejut ketika Bapak memberitahu kabar ini. Lu ngapain sih, Lili? Ngapain centil-centil gitu ke Aldo? Lu kira gua gak cemburu apa? Ji, apaan sih lu, Reno? Nyolot banget sih. Gak ada urusannya sama lo, mau gue centil atau enggak? Ya ada lah urusannya sama gue. Lo kan pacar gue. Gimana gue gak nyolot? Gue kan cemburu. Ya sakit hati dong gue. Sementara tim gue kalah, lo gak ada kasih support ke gue. Gimana sih lo jadi pacar? Mulai hari ini dan detik ini juga, kita udah gak pacaran lagi, Reno. Kita putus. Lo pikirin tuh anak ini dalam perut Semi. Munafik lo jadi cowok. Jijik gue liat lo. Hah? Apa? Apa kamu bilang? Kamu kok bisa? Kenapa? Kaget ya, Reno? Aku tahu kalau kamu udah hamilin Semi. Hah? Reno. Dah, aku mau pergi. Jangan ganggu aku lagi ya, Reno. Aku benci sama kamu. Apa? Lili tahu dari mana sih? Apa jangan-jangan Semi yang kasih tahu ya? Wah, Semi. Wih, top Marco, top nih sayangnya aku. Keren. Thank you, Cina. Siapa dulu dong? Luna Adrina gitu loh. Ih, gila. Keren banget performasi Luna dan timnya. Cantik banget. Ih, dikata keren banget aku dance kayak gitu. Aku juga bisa.
Selanjutnya kita akan menyaksikan perform dance dari grup Lollipop. Silakan maju ke depan grup Lollipop. Guys, kita udah dipanggil tuh. Skuy, siap-siap yuk. Baju elit, gerakan sulit, nggak kompak banget sih. Sakit mata liatnya. Nah, iya ya Cena. Ya ampun, perform dance kayak gini bisa-bisanya nggak kompak. Ya ampun Cena, inilah akibatnya kalau nggak latihan sama aku. Bukan pada nggak kompak. Lah woy, emangnya lu bisa nari? Joget aja kayak kejang-kejang gitu, mau ngelatih anak orang. Mereka ngapain sih anjir? Gak latihan atau gimana sih? Bikin malu aja deh. Apa? Ini apa mereka? Ya ampun, berantakan banget, bikin malu aja. Mending kita stop aja deh narinya, gak kompak soalnya, daripada malu. Iya sih, berat juga kamu, Li. Yaudah deh, kita stop aja. Kalau begitu, selanjutnya kita panggilkan perform dari Barbar Band. Aduh, kenapa gak kompak gini sih kita? Kan jadi mahal di temani orang. Jadi turun deh harga diri kita sebagai kakak kelas di sini kan. Lah, gimana sih nih? Kok jadi marah-marah ke aku? Yang payah diajak latihan tuh kan kalian. Setiap diajak latihan selalu banyak alasan, sibuk sendiri. Duh, ada ribut-ribut nih. Baju doang yang kompak. Tapi pas ngedance, berantakan, amburadul. Cuaks. Idih, apaan sih lu? Sok paling perfect ya? Ih. Dia mulu gembel, gak usah banyak bacot. Guys, Skuy kita siap-siap. Udah dipanggil soalnya ke panggung kan untuk perform. Hey guys. Ya udah Gi, sana kalian aja yang perform. Kalau aku ogah perform. Malu Gi pakai kostum kayak gini. Ini semua ide lu tahu. Maafin gue ya Ren, soalnya budget kita kurang ya. Lu terima aja sih. Soalnya lu cocok pakai boneka kayak gitu. Iya, terus lu ketawa di atas penderitaan orang lain. Sia-sia wajah gateng gue ini lo tutupi pakai boneka Mixue. Imut banget lo. Udah guys. Ayo kita ke panggung yuk biar perform. Ada Luna. Hai Luna, perform kamu tadi bagus loh. Seksi banget kamu. Nanti malam jalan kita yuk. Udah lama nih gak ngobrol sama kamu berdua. Nah, Dennis ngapain tuh ajak ngobrol si Luna? Gak iya nih dari gerak-geriknya. Gimana Lun, kamu mau? Oh, hai mantan. Mantan terburuk. Makasih ya atas pujian dan ucapannya. Tapi maaf, aku gak bisa jalan sama kamu malam ini. Kamu kira aku cewek apaan? Hey. Aldo. Oh iya. Waktunya balas dendam nih. Rasain lu dong. Oh iya, boleh kok, boleh Dennis. Nanti malam kita jalan berdua ya. Kita makan bareng. Soalnya udah lama banget loh kita gak ketemu dan ngobrol. Mantan. Ntar malam aku tunggu ya di rumah. Apa?
Lula sama Dennis mau jalan nanti malam. Yang benar aja si Luna ini. Ini udah cepetan ikutin aku. Iya, tapi kita mau kemana dong? Pelan-pelan dong. Kamu ini kenapa sih tiba-tiba marah gitu? Aduh, sakit Aldo. Tega kamu ya Luna, nerima ajakan Dennis di depan aku. Kamu tuh tunangan aku tahu? Lah, ya terus kamu gimana Aldo? Kasih tanda love ke Semi di depan aku lagi. Itu kan mantan kamu juga. Kamu kira aku gak cemburu apa? Ngaca dong, bukannya nyamperin aku malah nyamperin mantan. Pakai kasih tanda love segala. Tanda love? Oh, maksudnya yang tadi ya? Oh, yang itu ya? Iya maaf, aku ngaku salah sayang. Aku terlampau senang karena menang gitu. Jadi aku kebablasan sih ngasih tanda love ke dia. Alah, alasan kamu doang. Masih cinta aja bilang, Gi. Gak usah bohong-bohong. Apaan sih, ngawur? Aku tuh cuma cinta sama kamu. Dengerin ya, Lun. Yang aku sayang tuh cuma kamu, bukan Semi. Kalau memang Semi aku cinta, ya gak mungkin kamu yang aku lamar, Luna. Gimana sih? Lah. Iya, entah kemana. Aku udah capek loh, pengen pulang. Is, kemana lah si Luna ini? Ya ampun, Luna. Kenapa, Dar? Kok shock kali gitu kau nengoknya? Itu kayak kau tengok sana di pojokan. Mataku ini kan orang itu. Bisa-bisanya di situ, bah.